Selamat pagi guys. Hari ini kita memancing udang di Muara Kuala Baram guys. Ni betul-betul muara. Sebelah sana laut. Saya bersama kawan saya David. Ni dia. Tengah cek-cek dia punya telefon. Depan sini ada satu grup orang memancing udang guys. Kita akan cuba pancing udang di kawasan ni. Ini spot saya punya kawan yang recommend. Dia cakap sini dia pernah pancing udang. Spot dia okey, dia cakap okey, kita datang cuba. Tengok nanti kalau ada hasilnya guys. Tadi saya baru pasang bubu kat sebelah sana. Harap-harap ada udang yang masuklah untuk dijadikan umpan. Dan sebelum datang ke sini tadi, saya dengan kawan saya pergi cek bubu, pasang bubu guys untuk cari umpan. Ini hasil dia guys. Adalah beberapa ekor anak udang kami dua dapat untuk dijadikan umpan. Okey, tanpa berlama-lama lagi kita set up pancing, kita terus on pancing udang guys. Semua yang saya bawa pada hari ini adalah bait casting reel. Ini pun casting reel, fish bend clamber, yang tu Sorinoya. Orang pancing udang pakai pancing udang guys, saya pakai casting set guys untuk pancing udang. Biasalah guys. Buat benda yang orang tak buat. Tempat ni memang cantik lah, ada pondok, tidak panas. Ni salah dah termasuk sini. Tak apa, kita cek guna drone guys tempat ni. Apakah mana jalan untuk pergi ke jetty yang sebelah sana. Wih, kena makan guys. Pegang lo bet. Check it out. Huh. Ini udang ke ikan macam ni ni. Lain macam dia punya tarikan ni. Baru je mau terbang drone, dah kena makan kita punya pancing. Ikan belukang ni. Macam mana ni, Ben? Tapau kah? Sudah rezeki masuk ke jalan. Okeylah. Rezeki masuk saja. Ikan ni pun kita tapau guys. Tapi dia ganas lah. Ini macam tempat belukang lah ni guys. Hah? Ah, satu kena makan lagi guys. Okay, kita tengok apakah hasilnya. Jangan-jangan belukang lagi. Macam mana rasa rabbit? Macam rasa ikan ke udang? Kalau dia bergetar macam tu, ikan lah tu. Tengok dia bawa ke tepi tu, ikan tu. Sampai tepi sana dia bawa. Wah, ini memang kawasan dia ni. Kawasan belukang ni. Kita terbangkan drone untuk mencari, tengok kawasan spot ni guys. Kita survey-survey dulu. Lain kali kita tahulah mana nak jalan, mana tempat ni, mana sesuai shortcut untuk ke sini. Kita guna drone untuk survey dulu. Ada guys, ada isi guys. Tidak bergetar pun ada isi guys. Dia ni makan senyap-senyap ni. Biasa udang ya, makan senyap-senyap macam ni. Udang guys, confirm udang ni. Ha, tengok udang. Eh, jangan terlepas lah. Udang pertama kita. Handsome udang ni.
Lebih 30 minit saya pasang bumbu guys. Saya pergi cek dulu untuk tambahkan anak udang nih. Kalau ada isi, kita tengok ada atau tidak anak udang di kawasan nih. Oke, cek dulu guys. Ya, ada udang guys. Ada udang guys. Ini size yang kita cari nih. Bukan sangat besar. Ngam size dia. Ini size dia guys. Oke, pasang lagi guys. Ini dua, oke. Dua ni oke. Bahaya, ada besi eh. Patutlah orang letak kayu sini. Ada besi guys, kena hati-hati. Angin bukan main kuat ni. Teras yang makan ni tadi. Mana? Right. Apakah spesies ini? Oi, bau ngau besar. Gila. Wah, ni. Ini baru boleh. Boleh cakap champion. Kalau belukang tu tak main lah. Ini baru dia. Baung kuning guys. Check 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 it out. Apa ni guys? Apakah ini guys? Wow, udang guys. Oh, ini ape guys. Ape guys. Aha. Bolehlah panggil ape sajalah. Ini yang terbesar kita dapat setakat ni. Ini speed kuning. Mi udang sudah jadi mi semen guys. Sana mau masak lagi ke Ben? Ha? Mau masak lagi ke? Kalau pun melaporkan masalah saya tidak. Kasih umpan dah sana. Sayang dah. Kasih umpan dah. Masuk dalam. Okey, Maggie yang kita masak tadi guys. Sekarang kita bagi udang makan. Rupa-rupanya kita ke sini mau makan mi udang jadi mi untuk udang. Kawan strike guys. Pasti dia strike belukang tu. Dia pasti strike belukang. Kita pergi tengok dulu. Apakah ini? Deras juga ni. Takut tali dia halus tu. Dapat tu. Ui. Gangster besar. Besar betul gangster tu. Berapa LB saya punya tali ni? 12 LB tu. 12 tahan. Tahan tu. Tahan. 3 kilo dapat naik tu. Ai. terlepas. Terbuka kangkang ke? Kangkang saya rasa. Tidak kangkang. Makan tu. Okey, kita cek satu ni. Oh, ini pun ada. Pesta belukang. Pesta belukang pun tak apa guys. Yang penting ada layan lah. Ada layan lah. Rupa-rupanya sikit dekat mulut dia tu. Oh hoi. Oh iyo dia. Woi, size tadi ni kecil sikit dari tadi lah. Eh. Wah. Dua-dua pun. Yalah, ini mata udang. Mana dapat naik dia tu. Berat bawa binatang tu. Guys, kita calo babu lah petang ni. Dapat memang banyak guys. Jangan-jangan sampai 3 kilo. Tapi masalahnya kebanyakannya ikan gangster. Barang pun dah kemas. Jom kita tengok hasil kita guys. Okay, ni hasil kita guys. Kebanyakan ikan belukang lah. Ada seekor ikan baung kuning lah tadi. Dan ikan lais yang macam patin tu.
tapi yang kebanyakan ni semua belukar.